Siap. Kita buat bio. Itu ada yang bolong. Kenapa ada yang bolong, coy? Mosi-mosi, kembali lagi di game Raf. Ini udah lama game ini gue gak mainin, akhirnya gue main lagi. Dan ini udah banyak request sebenarnya, tapi belum gue tepatin ya. Main game Raf yang kreatif mode, dan ada request bikin bioskop. Jadi sebelum gue lanjut, pastikan kalian like dulu video ini sekarang juga. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Jangan lupa di klik tombol loncengnya, biar dapat notifikasi setiap gue upload video. Sama, kalau setiap gue main game Raf yang kreatif mode, komen di bawah harus bikin apa lagi. Nanti komen bakal gue tampilin kayak gini nih. Set, ya kan itu orang request bikin bioskop, gue langsung tepatin bikin. Sorry banget kalau agak delay nih ya, ini udah lama banget soalnya gue gak mainin. Jadi delaynya kayak sebulan ya. Sebulan gue udah gak main game ini. Akhirnya gue mainin lagi Raf Creative Mode langsung ya. Creative Mode Love Rasen. Gak mau join bioskop, coy. Ya, nama wordnya bioskop, coy. Oke, kita main mode kreatif, kita bikin bioskop. Semoga bisa, guys. Ini benar-benar semoga. Ini first impression ya. First impression pertama kali gue coba bikin bioskop, jadi nggak pernah gue coba. Kita coba langsung. Jadi kalau gagal ya udah depan kalian gagal. Jangan gagal dong, jangan sampai gagal. Gak boleh pesimis ya. Oke, okay, oh my god, long time no see, my friend. Kita udah lama banget nggak main game ini ya. Oke, okay, kita bikin dulu fondasi awalnya bioskop ya. Bioskop tuh tunggu. Tengah-tengahnya tangga, kanan kiri bangku ya. Oke. Okay. Jadi kita bikin agak gede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gua rasa cukup kalau 10. Gua rasa cukup 10 kali bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mantep, nyemplung, coy. 8, 9, 10. 10 kali 10 aja, kita coba dulu. Coba dulu. Kalau masih kurang tinggi, nanti kan bioskop naik ke atas gitu kan. Berarti patokannya nanti di angka, kan tadi ini 10 kali 10, berarti patokannya di 5 sama 6 ya. Oke, siap. Udah jadi fondasi awalnya. 1, 2, 3, 4. Tuh, 2. Sini nih. Kita bikin tangga kecil coba. Set, set. Oke. 1, 2, 3, 4. Bener. Nice. Nah, kita kasih fondasi-fondasi cilik-cilik dulu, guys ya. Kita kasih fondasi cilik ya. Nah, kita kasih dulu. Pokoknya kalian komen apapun yang kalian pengen bikin ya. Pengen lihat gue bikin apa, komen aja. Gue bikin, coy. Yang gak nyata ya, yang gak mungkin ya. Bioskop di tengah laut tuh gak mungkin. Gua bikin sama gua. Kita tengahin dulu, kita bikin tengah dulu. Set. Oke, udah. Oh, berarti kita siapin harus agak banyak. Kita siapin bangku berarti. Ya ampun, bangkunya beginian. Ya udah enggak apa-apa, guys ya. Mohon maaf. Pokoknya begini enggak apa-apa lah ya. Ini bioskop zaman dulu gitu sih, bioskop jadul. Set, di sini bangku dulu. Bangku berarti kita bikin setiap kotak kita bikin 2 bangku berarti kalau gitu. 2 1 Oke. Ganteng. Oke, siap. Habis. Oh, enggak, masih ada. Lupa gua. Setiap kotak 2 guys. Ini juga nih, di sini juga nih. Teloro. Oke. Berarti ini udah. Oh. Berarti ini harus gua kasih. Oh. Berarti setiap ini harus ada fondasinya loh. Iya dong. Harus ada, coy. Kalau enggak bisa nampung atas ya, guys ya. Kita coba yang lantai 1 dulu. Lantai 1 anjing, padahal emang 1 lantai. Maksudnya atasnya dulu. Kan kalau di bioskop tuh ada A sampai G ya. A, B, C, tau kan urutan bioskop. G1, G2, G3, 4, 5, A, B, C gitu ke atas ya. Jadi A. Ini A nih, berarti ini A. A, ini B ini berarti. Aduh, nyangkut, coy. Oke. Set. Set. Nah, ini B-nya nih. Oh, tutup dulu, harus kita tutup. Siap. Wah, anjay. Nanti kita warnain bagian akhir ya, guys ya. Warnain tuh di akhir. Ini bagian A, ini bagian B. Wah, keren amat, anjay, bioskop. Gue bikin bioskop anjir. Sumpah, gue arsitektur termahir 2019 gitu loh. Igoy. Jadi kita lihat dulu abis ini ya. Siap. Bentar lagi jadi, guys. Tapi ini kan A, B. Bener loh gue. Berarti ini kita kasih tangga lagi nih buat naik lagi. Bioskop kan naik mulu tangga, tengahnya ya kan. Ini berarti C nih. Oh, berarti kasih fondasinya di awal aja semuanya langsung ya. Bener uga. Oke, gue kasih fondasi dulu guys, bentar guys. Ini fondasinya udah semua, berarti tinggal kasih tadahannya nih, tadahannya bahasa gue. Lantainya. Lantai nanti kita warnain, tenang aja guys. Gak mungkin begini lantainya dong, masa lantai bioskop begini. Orang nonton ngeri dong, kayu takut kesusupan kakinya dong, gak mungkin. Masih lantai bagus nanti, pakai karpet lah. Bioskop kan ada karpet. Set. Oh, berarti harus kasih fondasi lagi lantai duanya. Wah, ini agak lama sih guys, ini kemungkinan agak lama. Cuma pasti bakal bagus banget ya. Gak, kalian harus di like video ini, harus di like ya, wajib di like ya. Kan kalian juga menunggu video kreatif Raf gua kan. Dia harus di like, wajib ya. Kayaknya gua kasih dulu deh. Turun, udah. Kayaknya gua rasa gua bikin tangga-tangganya dulu deh. Biar ada patokan nih. Enggak, pokoknya sampai 10 kali 10 ya guys, saya inget ya. Udah harus ada fondasi lagi di sini ya.
sulit guys. Susah lo bikin bioskop net lo. Kalau bikin bioskop gampang kayak semua orang bikin bioskop. Iya juga betul. Nah, berhasil lagi nih. Wah, wow, udah mulai gelap, coy. Udah mulai gelap. Ini pasang. Fondasi lagi. Harus ada fondasi terus-menerus ini sampai ke pojok. Kalau enggak robot, coy. Bioskop kan ya nampung banyak ya. Nampung banyak orang. Harus kuat bioskopnya dong. Sumpah bioskopku bagus banget anjing. Dikit lagi sampai ke puncak ya. Oke, ganteng. Rata kan? Rata. Cakep. Mulai gelap, woi. Gua belum pasang lampu, coy. Fondasi lagi. Kayaknya gua harus pasang lampu dulu deh. Lampu. Lantern. Biar terang dulu lah. Ini kita coba naik dulu. Set, cakep. Dikit lagi, guys. Oke. Naik lagi tangga terakhir nih seharusnya nih. Karena di sini udah step terakhir ya. Seharusnya sih iya, bener ya. Seharusnya iya. Ini step terakhir. Karena kalau gue bikin lagi di sini, mau naik kemana? Gak bisa dong. Ini naik. Masih bisa. Satu lagi. Ini kan kanan kirinya sini nih. Tutup. Ah, bener. Bener banget. Tinggal pasang penutup. Oke, nice. Bioskop gue bukan kaleng-kaleng, coy. Ya, udah mulai. Ini ya, gelap ya. Ini udah. Oke. Tinggal kita pasang penghadang. Batasan dari yang belakang sampai buat yang ke depan nih. Lu sadar enggak sih kalau lagi nonton, pala lu ketendang-tendang? Ini batasan. Batasan belakang lu sama lu nih itu ketendang-tendang tuh. Nah, ini batasan ini. Agak sulit lu sebenarnya lu. Susah lu bikin bioskop, enggak gampang. Oke, gua bagi fondasi dulu guys, gua cepetin nih ya. Kita udah sampai di ujung paling ujungnya bioskop ini nih ya. Udah sampai di tahap pembangunan paling ujung nih, fondasi terakhir guys ya. Bener-bener paling akhir, kir. Udah oke, cakep. Ini baru dipasang belakangnya. Cakep. Baru pasang ini. Ini udah paling atas nih guys. Set. Oke, cakep. Kita turun tinggal pasang bangku-bangkunya guys ya. Ini udah per itu dua ya pokoknya. Pasang bangku harus banyak. Kenapa dia maksimal 5 guys ya? Kenapa nggak langsung bisa 900 gitu? Itu lebih enak, lebih cepet kayaknya. 1, 2, 1, 2. Gak rata nggak apa-apa ya. Kan ceritanya habis orang pakai gitu ya. Habis orang pakai jadi nggak bisa rata-rata banget lah. Sebenarnya belum keras sih habis pasang bangku anjing. Kita harus pasang, harus bikin layarnya mewarnain lantainya. Pakai kreatif mode tuh paling seru, cuma paling lama menurut gue. Gue suka banget main kreatif mode. Ini melatih kekreativitasan gue ya. Gue harus berpikir gimana cara jadi bioskop di tengah laut gitu loh. Itu mikir tuh. Set. Anjas. Bioskop banget anjing. Atasnya biasanya bioskop tuh. Oke, kita pasang gini lagi deh. Bioskop tuh gini nih. Enggak, kali ini kita pakai yang tinggi. Kali ini udah boleh pakai yang tinggi. Dan bioskop tuh kedap ya. Dia tuh kedap gitu ya biasanya ya. Gini nih. Ini ganteng banget anjing. Ngaco. Mamang punya bioskop, Mamang. Ini kita pasang lagi peredam. Ini ganteng betul. Ganteng betul nih, ini lebih ke aula sih. Lebih ke aula bukan. Oke, kita warnain bioskop. Biasanya warnanya tuh merah ya, merah. Merah warnanya, kita warnain merah yuk. Iya, kayaknya tembok bosen kuning. Gua naik lagi. Wah, ngecatnya cepet banget anjing, barbar. Berarti karpet mendingan merah aja, gak usah pakai ginian nih. Menurut gua karpet mendingan gitu. Nah, sama aja lah ya, anggap aja ini red carpet. Tangga ntar, tangga hitam, tangga warnanya. Waduh, kok liar ya. Cepet banget, sumpah cepet banget kalau warnain. Hal paling mengenakan tuh ngewarnain guys ya. Objeknya udah ada, tinggal lu semprot. Ini ganteng banget studio gua. Tadi ada yang warna Nah, tangganya warna hitam, kita buat tangga warna hitam. Abu-abu kali ya, jangan hitam ya. Gak apa-apa deh temennya. Mohon maaf nih, agak gelap gini nih. Pahim banget gue masalah gini anda. Ini taruh dulu dah. Gue bikin lampu dulu yang banyak, bener gak? Di setiap ini ada satu. Studio pakai obor. Gak kebakaran, bohong. Satu lagi bang. Iya, cakep. Cakep, gue owner sekaligus kuli ya. Owner bioskop. Bioskop mana yang terang coba? Bioskop mana? Gua doang. Oke, udah kita warnain. Ini udah hitam. Kalau nah, satu itu biarin lah ya. Kita nggak fokus di situnya, kita fokus ke bioskopnya. Udah hitam, terus merah. Coba gue mau bikin. Nah, ini kita harus agak gedein. Kenapa harus kita gedein? Kita gedein dulu, sabar ya.
Karena ini layar utamanya, guys ya. Layar tancepnya ini, layar tancepnya di sini nih. Ini justru utamanya di sini. Nontonnya kecil. Enggak gitu. Nah, bioskop kan hitam gitu kan. Nah, kita bentar, gua kasih lihat kalian dari atas. Siap. Wah, keren banget anjay. Parah. Oh, berarti dari belakang lihatnya. Salah. Berarti dari belakang lihatnya, guys. I'm so sorry. Siap. Kita buat bio. Ih, itu ada yang bolong. Kenapa ada yang bolong, coy? Nah, kita coba duduk. Anjay. Kita lagi ngetes dulu, kita nonton nih ya. Nontonnya gini. Anjir, keren banget sih, parah. Parah. Nah, lantainya belum dicat deh. Lantainya harus kayak red carpet gitu ceritanya, cuy. Biar elit, siki elit tuh. Anjas. Coba lihat lagi dari atas. Dari atas guys, lihat guys. Siap. Ah, siap. Udah gua realisasikan bikin bioskop, udah gua bikin dan ini bioskopnya. Menurut gua sih bagus ya. Ya pokoknya kalian kalau mau bikin apa lagi silakan komen di bawah, gua harus bikin apa lagi nih. Request kalian bakal gua ya kayak gua pilih, gua screenshot. Ya jadi begini. Bikin bioskop itu enggak masuk akal, bioskop tengah laut dan gua bisa merealisasikannya. Oke, video sampai sini dulu. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, subscribe dan di share. Gua tunggu komentar kalian. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Thank you. Bye.